Aktiviti memancing di Juru tidak asing lagi buat kaki pancing meluangkan masa beriadah dan mencari ketenangan. Selain masyarakat setempat, lokasi itu turut dikunjungi pemancing luar dari Pulau Pinang sekaligus menjadi antara daya tarikan pelancong ke kawasan itu. Wartawan Syamimi Saripan ada laporannya. Berkeluasan lebih satu ekar dengan saiz dan spesies ikan yang besar menjadi antara tarikan di kolam memancing Juru Sport Fishing. Antaranya ikan jiti, kerapu, siakap dan jenaha. Kolam yang telah berusia lebih 20 tahun itu mendapat sambutan menggalakkan pemancing. Itu yang saya katakan salah satu tarikan kita nak buat pelancong atau penduduk setempat ni, kita memang sediakan ikan besar-besar dalam ni. Ikan semua atas kilo, dua kilo. Jadi bila mereka main sini, mesti mereka nak rasa kepuasan mancing ikan-ikan bagak ni. Kita ambil ikan di Sungai Aceh, ikan daripada saiz 1 inci di kolam tanah. Kemudian apabila dia sampai dalam 500 gram, kita akan lepas di kolam di sangkar laut lah. Dan di situ dia boleh membesar lagi besar. Jadi bila sampai 1 kilo, 2 kilo, kita akan ambil daripada kolam tu, kita pindah ke kolam ni. Yang paling besar kat sini ikan ni lah, ikan kerapu, kerapu naga. Kerapu harimau. Kerapu harimau ni besar 39 kilo lah, itu jackpot. Menariknya, aktiviti memancing di kawasan itu dikunjungi pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang datang jauh dari ibu negara, Kedah, Perak dan Perlis untuk meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Rata-rata mereka beranggapan ketenangan sebenar ketika menunggu ikan memakan umpan dan teruja apabila berjaya menaikkannya. Selera orang bukan sama. Setengah orang ni dah mancing dia nak ikan. Setengah orang ini dia memancing, dia nak pancing dan mendapat ikan dan kepuasan. Apa, masa bila masa dapat ikan itu, kepuasan menarik. Ikan mayang, jadi kolam besar sikit. Hobi mancing, tak ada apalah, macam masa lele. Dia yang pertama tu ikan sebesar, lepas tu dia lepas banyak. Berbaloi lah, kita masuk pun. Kalau tak dapat pun kita puas hati tengok cara mereka lepas itu memang banyak. Tapi hari ini alhamdulillah 4 ekor saya dapat GT. Ramai yang beranggapan bahawa aktiviti memancing ini merupakan satu perkara yang membazir kerana memerlukan kos peralatan yang tinggi selain perlu menunggu berjam-jam untuk memastikan ikan memakan umpan. Tapi sebenarnya bagi golongan kaki pancing ini, aktiviti ini merupakan satu bentuk terapi bagi mereka melegakan tekanan, belajar erti sabar selain menambah kenalan baru. Secara tidak langsung sebenarnya aktiviti memancing ini dapat membantu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi dan pelancongan di kawasan ini. Syamimi Saripan, RTM.